Anda sedang mendengar Misteri Tengah Malam, sebuah rancangan khususnya untuk podcast dan YouTube KC Champion. Misteri Tengah Malam, himpunan cerita-cerita seram. Jangan mudah percaya. Selamat tengah malam kepada semua geng-geng Momo yang sedang memantau dan mendengar siaran ini. Sekejap, saya biar saya adjust dulu. Dan terima kasih sekali lagi pada anda yang sudi bersama dengan saya setiap malam. Dan sebelum tu, selamat Hari Raya Aidil Adha. Nanti saya tutup kamera kejap. Sebenarnya saya baru balik. Saya baru balik daripada jalan raya. Dua rumah aje. Rumah nenek saya dengan mak saya dan rumah ibu mertua saya. Jadi, awak nak tengok tak? Siapa nak tengok? Nak tengok video? Ya, saya berada di rumah sekarang ni. Cuba-cuba angkat tangan sikit yang sedang mendengar mungkin podcast, yang sedang menonton YouTube KC Champion. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Ya. Jadi saya tengah tutup skrin video saya ni. Nanti saya akan buka. Jadi lidah saya ada ulcer sikit. Saya nak belanja anda lah sebab dah lama kan. Dah lama saya tak buat YouTube live. Dah lama saya tak mungkin upload cerita-cerita sebab sibuk sangat dengan perbarisan Hari Kebangsaan, dengan kerja. Okey, kalau sudah bersedia, inilah dia wajah saya. Seperti lelaki Melayu terakhir, saudara. Nampak? 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 mana ada orang live pakai songkok lagi. Kau tengok, baru balik raya ni. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk anda. Jadi minta maaf, belakang saya agak sirak sikit. Ya, nampak belakang saya tu ada lampu. Jadi saya tengok sikit lagi lampu ni. Okeylah. Ay, penat. Muka penat. So anyway, saya akan buka songkok ni sebab tak senonoh lah. pakai headphone dengan songkok, saudara. Ya. Jadi, sekejap. Biasa buka songkok. Okey. Ini baru semangat beraya ni. Ha. Okey. Jadi ya, terima kasih pada anda yang sedang menonton. Ya, Casey berada di rumah dan saya balik je. Saya ingatkan cakap dengan isteri lah untuk tidurkan budak-budak. Saya pun nak kendalikan Misteri Tengah Malam. Jadi malam ni saya akan buat kisah yang ringkas untuk anda. Terima kasih pada yang menonton dan jangan lupa untuk share video ni. Jangan lupa untuk subscribe video saya. Terima kasih pada anda yang dah subscribe. Sekarang ni kalau saya tengok subscriber yang ada di saluran YouTube saya ni, saya belum periksa lagi, biasa tengok . Berapakah subscriber saya, saudara? 89,264. Wow. Nak dekat 90,000 . Wah, terima kasih. Amat terharu sangat-sangat . Berpeluh-peluh saya. Jadi minta maaf lah, saya memang dengan baju Melayu ni. Baru balik jalan raya. Maal maklum. Jadi terima kasih sekali lagi. Kalau sudah bersedia, kita akan berkongsi lebih banyak kisah. Dan dah lama nampaknya. Jadi saya nak tanya ni, adakah anda dapat mendengar suara KC ataupun tidak? Ya, bagaimana? Boleh dengar suara saya dengan jelas ataupun tidak? Kalau boleh, beritahu saya. Saya akan dapat . Terima kasih. Okey, semua dengan jelas. Sebab tadi saya dah, sebelum saya on air ni, secara live di YouTube ni, saya tadi sempat buat beberapa percubaan secara private. Terima kasih. Jadi kalau sudah bersedia, saya akan berkongsi dua atau tiga kisah. Jadi inilah dia, kisah Misteri Tengah Malam bersama dengan saya. Nampak? Berapa low saya? Ya ampun. Dalam Misteri Tengah Malam. Anda sedang mendengar Misteri Tengah Malam, sebuah rancangan khususnya untuk podcast dan YouTube KC Champion. Misteri Tengah Malam, himpunan cerita-cerita seram. Jangan mudah percaya.
Baik, kisah yang pertama yang saya nak kongsi dengan anda. Ini adalah kiriman email yang saya terima daripada pengirim bernama Nur Diana. Baik. Apa khabar Casey dan juga salam perkenalan dari saya Nur Diana. Izinkan saya berkongsi satu kisah pengalaman yang ringkas pernah berlaku pada diri saya. Saya pernah berehat R&R dekat kawasan berdekatan dengan Genting Highland. Saya tidak pasti apakah nama tempat itu. Tapi saya tahu R&R ini berdekatan dengan Genting Highland. Waktu saya memandu, saya teringat yang saya ni belum lagi solat maghrib. Jadi, saya perlu solat maghrib. Kalau tidak nanti masuk isyak, saya akan terlepas waktu solat maghrib. Anda bayangkan, kata Nur Diana, saya pun memandu seorang diri. Sampai dekat R&R berdekatan dengan Genting Highland, saya memasuki R&R tersebut. Mungkin ada yang sedang menonton yang ada di YouTube, anda boleh kongsi sama R&R. Apakah nama R&R yang dekat dengan Genting Highland? Saya memasuki R&R itu, saya nampak ada beberapa kenderaan, Casey. Alhamdulillah, ada juga kereta, maknanya ada orang lah. Saya pun parking kenderaan saya dekat R&R itu. Keluar dari kereta, ambil telekung bergegas ke sini. Pergi ke surau dekat R&R itu. Saya pun masuk ambil wuduk ke sini. Kemudian masuk ruang surau, saya pun pakailah telekung saya. Bila saya nak solat ni, saya terperasan depan saya, saf, bahagian saf depan, kata Nur Diana. Di bahagian saf depan, saya nampak ada seorang jemaah lah. Seorang wanita juga sedang solat pada waktu itu. Saya pun mulakan solat saya. Allahu Akbar. Saya pun solat, saya baca surah. Kemudian saya rukuk, iktidal, saya sujud. Jadi bila saya sedang nak turun tu, daripada saya keadaan iktidal berdiri tegak tu, saya nampak perempuan tu tengah dalam keadaan sujud, Kisi. Ya, perempuan tu tengah sujud. Saya pun turun, sujud. Saya sujud, saya duduk. Perempuan tu tiba-tiba hilang. Bayangkan perempuan tu tiba-tiba hilang daripada pandangan saya. Saya yang sedang solat ni tiba-tiba rasa macam takut semacam gisi. Sumpah, saya cuba tenangkan fikiran, tak nak fikir muka-muka katanya di sini. Anda bayangkan kalau anda dalam situasi Nur Diana yang berkongsi kisah ini. Jadi kata Nur Diana, waktu itu saya cuba tenangkan diri saya. Dan tiba-tiba saya terdengar suara. Bila saya pejam mata untuk tak nak fikir bukan-bukan, tengah baca surah ni rakaat kedua.
Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Tengah baca surah, saudara. Sambil pejam mata, kata Nur Diana, saya dengar dekat telinga sebelah kiri saya. Tapi sikit boleh. Anda bayangkan, saya dengar suara sedang saya solat rakaat kedua, tepi sikit boleh. Waktu tu sumpah Casey. Kata Nur Diana, saya terpaksa batalkan solat kerana terlampau takut. Saya tanggalkan kain telekung saya. Bahagian atas saya tak sempat sebab terlampau takut. Saya pusing keliling dan memandang ke arah dalam surau tu. Saya tengok kiri kanan. Perempuan tadi yang solat dekat depan tak ada. Okey, mungkin dia dah keluar. Dengan segera saya keluar, saya matikan lampu. Keluar, saya pakai sepatu saya. Kain telekung tak sempat nak lipat masuk dalam beg Casey. Apabila saya berdiri dekat luar, saya tengok kapak tempat letak kereta Casey. Astaghfirullahalazim. Casey, yang ada dekat situ cuma kereta saya saja. Tadi kan ada banyak kereta kat sini. Mana kereta-kereta ni semua ni? Casey, dekat belakang saya, lampu surau berkelap-kelip. Saya dah padam . Saya dah matikan lampu surau. Berkelap-kelip. Walaupun saya tak toleh belakang, saya boleh nampak imbasan Casey. Bayang-bayang lampu berkelap-kelip di sebelah kiri dengan kanan saya. Saya jalan dan terus lari pergi ke kereta. Sampai dekat kereta, saya masuk dalam, buka pintu, tutup pintu. Saya duduk, hidupkan enjin, matikan, tutupkan tingkap dan kunci pintu kereta. Lampu surau masih lagi saya dapat lihat daripada dalam kereta. Berkelap-kelip macam ada orang di dalam surau tersebut bermain dengan lampu. Casey, yang saya hairan bila saya masuk R&R tu, dalam hati saya ni, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah ada orang aku solat. Saya masuk ke sini, masuk. Nampak ada kereta ke sini, banyak kenderaan. Maknanya ada orang lah tu. Bila masuk dalam solat, nampak perempuan ni ke sini. Saya iktidal, dia dah sujud. Saya sujud, duduk antara dua sujud, dia dah hilang. Anda sedang mendengar Misteri Tengah Malam, sebuah rancangan khususnya untuk podcast dan YouTube Casey Champion. Misteri Tengah Malam, himpunan cerita-cerita seram. Jangan mudah percaya. Okey, terima kasih pada anda yang sedang mendengar di Spotify Podcast. Terima kasih pada anda yang sedang menonton Misteri Tengah Malam live bersama dengan saya, Casey, di YouTube. Saya berada di rumah sebenarnya. Dan saya dah lama tak buat live, satu. Yang kedua, dah lama pun tak upload video. Lama tu tidaklah . Mungkin dalam 5 hari gitu. Dan mohon maaf. Saya ada ulcer. Jadi saya berbualnya agak pelat sedikit . Ulcer. 2 biji ulcer di sebelah lidah kiri. Lidah sebelah kiri. Sebelah lidah kiri tu maknanya saya ada 2 lidah. Di lidah sebelah, nak cakap pun susah. Sebelah kiri. Jadi harap maklum lah. Dan tadi R&R ini maksudkan sebelum Genting Highland. R&R sebelum Genting Highland. Apakah R&R yang dimaksudkan oleh pengirim kita? Ya, mungkin boleh tinggalkan komen di sini. Macam-macam
Kiriman-kiriman yang saya terima di sini. Okey, terima kasih. Saya akan bacakan nama-nama anda sebentar nantilah. Terima kasih pada Genting Sepah. Sempah. Oh, Sempah. Okey, RNR Sempah ke si. Terima kasih semua. Okey, saya sambung kisah seterusnya. Kisah berikut ni agak meremang sedikit. Saya sebenarnya nak kongsi kisah ni pun agak berbelabagi sikit. Tapi kisah ni menarik sangat. Saya pasti anda, di antara anda pernah menonton sebuah filem seram dari Turki, kan? Filem Siçin. Pernah anda menonton filem Siçin dari Turki? Filem tu ada beberapa bahagian, ya. Ada filem Siçin, One, Siçin 2, 3. Dan filem ni ramai mengatakan, menyifatkannya sebagai sebuah antara filem paling seram yang pernah diterbitkan. Dan kisah berikut ini, pengirim kita berkongsi pengalaman disihir. Ya, bukan dia kena sihir, tapi dia jaga orang yang disihir dalam rumah. Sama macam filem Siçin. Saya nak kongsi pun meremang pula bulu rumah, ya. Walaupun ingat rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terlampau taksub. Kalau anda mungkin sedang mendengar melalui podcast Spotify, menonton melalui YouTube selepas saya live habis, anda tonton, anda komen, alah ni tipu lah, jangan percaya. Saya tak suruh anda percaya. Ini hanya sekadar seperti menonton filem Siçin. Tidak lebih dari itu. Jadi kalau sudah bersedia, jom kita dengar sekarang Misteri Tengah Malam dengan tajuk ceritanya Kena Sihir Sama Seperti Filem Siçin. Anda sedang mendengar Misteri Tengah Malam, sebuah rancangan khususnya untuk podcast dan YouTube KC Champion. Misteri Tengah Malam, himpunan cerita-cerita seram. Jangan mudah percaya. Casey, saya ingin berkongsi pengalaman menjaga orang yang terkena gangguan sihir. Tujuan orang yang buat sihir ni, Casey, ini nama samaran digunakan Kak Fatma. Ya, Kak Fatma dikongsi. Berkongsi pengalaman, tujuan orang menyihir ni adalah untuk menyakitkan orang yang dihajatkan, untuk porak-perandakan orang yang dihajatkan, macam-macam lah. Tapi niat dia sihir ni jahat, kata Kak Fatma. Kakak ni jaga, ditugaskan untuk jaga keluarga ni. Jadi kakak nak ceritakan ni kisah benar, Kisi. Terpulang pada Casey dan yang lain nak percaya ataupun tidak. Yang kena gangguan sihir adalah isteri kepada lelaki ni. Mereka ni orang kaya, Casey. Kaya sangat. Tak tahulah apa sebabnya. Kakak pun tak nak ceritakan. Tapi kakak nak beritahu Casey tentang apa yang mereka lalui. Ini kakak nak terus masuk ke bab yang mana dia dari sihir berkali-kali. Ya, kakak kata Kak Fatimah disihir berkali-kali. Nanti bila setiap malam selepas maghrib dia, dia akan jadi. Isteri dia ni akan berada dalam bilik tidur khas. Bukan bilik tidur dia.
Mereka tinggal di sebuah rumah banglo yang besar. Jadi ada beberapa bilik dan rumahnya 3 tingkat. Satu bilik ni dah dijadikan tempat tidur isterinya. Kakak datang nanti, isterinya dekat dalam bilik. Katil queen size. Isterinya diri dekat katil. Kakak tak bohong, Casey. Katil ni, dia ada 4 palang. Palang depan 2, palang belakang 2. Kemudian, dia ada design lah. Design seperti kayu mimbar yang dipegang oleh imam masjid. Macam tu design. Bila kakak masuk dalam rumah ni, masuk dalam bilik dia, bayangkan, isteri dia ni berdiri dekat atas palang tu, 1 kaki. Wah. 1 kaki eh. Kaki dia pijak atas palang tu, palang katil. Tak bergoyang, tak bergegar, berdiri gitu. Sambil kepala mendongak ke langit, mulut tenganga. Oh. Kakak masuk dan bila dia hayunkan badan, dia kenal kakak. Kakak kalau masuk dengan seorang pakar perubatan nak merawat kan, jadi kakak ni membantulah menjadi saksi. Pakar tu datang, lelaki datang, dia kenal. Nanti badan dia hayun, nampak kita datang, dia berhenti tegak. Kemudian dia senyum dan dia ketawa. Bayangkan. Dan pada waktu itu, pakar ni pun bacalah. Dia masuk, dia tak ada. Sebab benda ni dah lama sangat dalam badan. So pakar ni tujuan untuk sakit. Supaya dia keluar. Ini kakak ceritakan ni, kira dia dah kena rasuk. Dah kena ganggu, dah kena sihir. Dah berbulan lamanya. Pakar tu baca surah ruqyah. Dari atas katil dia lompat ke si. Tung. Dia lompat dekat katil tu. Daripada dia berdiri 1 kaki tu, dia lompat, kemudian dia posisi macam seekor katak dekat atas katil. Matanya masih tengok atas, kepala mendongak ke atas, mulut terengah-engah, Casey. Bayangkan. Kemudian dia akan pusing kepala, kepusing, mulut terengah-engah. Pakar tu masih baca ni. Masih baca. Dia lompat ke atas katil macam katak. Tung, 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 tung. Kakak tengok memang seram, Casey. Nanti bila pakar baca, sampai satu part tu, dah dalam masa 20 minit, pakar tu terus baca, dia akan pekik. Waktu tu, tahulah dia akan pingsan. Bam! Dia pingsan atas katil. Barulah pakar tu akan ambil air, beri pada kakak air tu, sapu dekat muka dia, tuang dekat muka dia, suruh dia minum, sapu dekat kepala, semua. Baru okey. Sebabnya, kalau pakar ni tak datang ke si, misal katalah, kita biarkan dia. Ya, biarkan. Dia akan berada dekat atas buncu katil tu. Dia akan berdiri dekat situ. Kadang-kadang dia akan lompat. Dan dia akan cederakan dirinya. Dia akan gigit tangan sampai berdarah. Wow. Anda bayangkan, para pendengar. Jadi, pakar tu datang untuk keluarkan benda tu supaya dia dapat rehat, tidur sampai besok pagi. Nanti bila pakar tu dah bersihkan perempuan ni lah, keluarkan, besok malam datang lagi. Orang tu akan hantar. Jadi pakar ni akan datang, waktu maghrib tu akan datang, berubat, keluarkan, dia tidur, besok nak dekat maghrib dia hantar lagi. Gitulah situasinya. Kalau dibiarkan, seperti kakak katakan, dia akan gigit-gigit, tangan dia penuh dengan bekas-bekas gigitan, dia makan diri sendiri, Casey. Kesian tengok. Tapi masalahnya, Casey,
benda ni yang dihantar untuk merasuk perempuan ni. Jadi kalau dia dah dikena halau kan, dah takut tak boleh masuk badan tu, panas-panas, the next target adalah orang yang menjaga perempuan ini. Kesi sumpah, Kesi, pakar tu dah balik eh. Pukul 10 malam, kakak tengah tidur. Kakak dengar bunyi. Kesi, daripada pintu bilik, ada orang berjalan tangannya. Ya, seperti orang yang cacat, mata terbeliak, mulut tengangah, jalan dan menuju ke arah katil kakak dengan begitu laju. Dan kakak tahu, dihantar oleh orang ni, dia tak boleh apa-apakan kakak, Kesi. Sebab dia tak ada barang yang dia nak dari kakak. Mungkin rambut kakak ke, nama penuh kakak ke, nama mak, dia tak ada. Dia cuma ada yang ni. Jadi dia hanya boleh takut-takutkan kakak. Supaya kakak ni akan tinggalkan rumah tu, tak dapat jaga perempuan ni, dan senang dia nak bunuh perempuan ni secara senyap. Saudara, satu waktu tu kakak dengar ada orang beri salam. Assalamualaikum. Malam tu kakak bangun, Kesi. Suami dengan isteri dekat atas tengah tidur. Kakak pergi dekat depan pintu, buka pintu, keluar, tengok mana ni ada orang ni. Tiba-tiba pintu rumah tu pam tutup. Kakak dekat luar rumah. Kesi, nak buka tak boleh, pintu dikunci. Tuk 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 tuk. Sir, tuk 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 tuk. Sir, tuk 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 tuk. Alamak, macam mana ni? Kesi sumpah kakak tak bohong. Dekat luar tiba-tiba angin kuat. Kesi, angin tiup dengan kencang dan kuat. Kakak dah tak boleh masuk dalam rumah, dah terkunci dari dalam. Kakak panggil Sir beberapa kali, dia tak dengar. Kesi, bayangkan, waktu tu kakak tahu dia datang lagi nak mengganggu kakak. Kakak terpaksa, Kesi, nasib baik ada handphone. Telefon pakar. Hello, Assalamualaikum Cik Kadi. Waalaikumsalam. Ni, Fatma ya? Cik Kadi, saya sekarang dekat luar rumah ni. Saya terkunci, Cik Kadi. Saya keluar tadi, ingatkan ada orang datang beri salam. Saya keluar tengok, tak ada orang nak patah balik masuk dalam rumah. Pintu tutup. Cik Kadi, saya rasa benda tu ada kat luar, Cik Kadi. Cik Kadi, bantu kakak, Kesi. Cik Kadi suruh kakak. Fatma buka speaker sekarang. Handphone Fatma, hidupkan speaker. Kesi, saya hidupkan speaker. Dan Cik Kadi tanya kakak, Fatma ada nampak apa-apa tak? Ada dengar apa-apa tak? Cik Kadi, dekat atas pokok ni ke, Cik Kadi? Ada perempuan, Cik Kadi, tengah tengok saya. Cik Kadi. Cik Kadi dekat telefon ya. Speaker phone. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Kadi baca. Kakak kata Kak Fatma memang tak mahir baca surah-surah yang susah. Setakat 3 kul tu bolehlah mahir, Kesi. Cik Kadi baca surah Yasin. Baca, baca, baca. Benda tu tengah tengok kakak dekat pokok tengah tenung.
tengah tenung dan kakak rasa bila-bila masa mungkin dia boleh terkam kakak, mungkin dia boleh terus menakut-nakutkan kakak. Cik Kadir baca kuat kisi. Terus dia terbang. Terbang. Tinggalkan pokok dekat rumah yang kakak ditugaskan untuk menjaga isterinya. Tuan rumah ni, depan rumahnya ada pokok mangga kisi. Besar pokoknya. Banyak buahnya. Tuan rumah kena sihir. Sampai dahsyat. Daripada pokok mangga yang dia tanam. Makan buah. Sebab bila pakar tu merawat, pernah berbual. Dia kata, manis kan? Manis tak? Banyak aku dah tanam. Tanya punya tanya, rupa-rupanya tuan rumah. Tu pokok mangga dalam rumah dia, halaman rumah dia. Dia makan kisi buah mangga tu. Rupanya pokok tu dah disihir. Anda sedang mendengar Misteri Tengah Malam, sebuah rancangan khususnya untuk podcast dan YouTube KC Champion. Misteri Tengah Malam, himpunan cerita-cerita seram. Jangan mudah percaya. Okey, terima kasih pada yang sedang menonton sekarang ini. Minta maaf, saya baca email tadi tersekat-sekat sebab ni jarang-jarang saya buat live di rumah. Jadi saya gunakan banyak screen sebenarnya. Saya punya sound effect, background music sebelah sini. Saya punya sound effect depan sini dekat tablet, background music dalam laptop. Saya, table saya ni, meja saya ni agak kecil. Jadi kalau boleh saya nak letak sound effect depan sini betul, tapi background music saya ni mungkin nak masukkan dekat dalam satu lagi tablet, ya, dekat sini, depan sini. Jadi sebab itulah susah sikit. Kadang tengah cerita ni tengah lemak, sound effect dah habis. Jadi harap anda terhibur dengan dua kisah. Satu lagi kisah akan saya sampaikan sebelum saya akhiri live ini. Terima kasih pada anda. Jangan lupa subscribe dan like. Ya, kalau anda suka kisah-kisah seram yang banyak, minta maaf, saya ada banyak video saya belum edit. Sebabnya memang tak masa sangat lah. Sebelum ni sibuk sangat. Jadi salam kenal pada semua geng-geng momok. Apa khabar geng momok? Subscribe, like, komen dan share. Dan di jangan lupa untuk follow saya juga di Spotify, podcast Spotify. Dan saya tengok siapa yang sedang menonton ni. Adila, Adila. Dah habis ke kisi? Belum. Muhammad Nur Nizam. Aha. Dan seterusnya Shamish Ash. Problem nama dia. Azmina 1996, Jepun Aaron, Sabri Sardi, Along Amin, Rudy Sufri, Irin Aida, Fikri Amin. Jadi siapa lagi? Kita juga ada Irwan Novik, Yanko 14, Muhammad Haris. Kita juga ada Al Hussein, Bro Brah. Apa khabar Bro Brah? Yeah. Kita juga ada Satu Jiwa, Liza di sini, Elvis Aguero, Al Hussein, Rabi'atul Adawiyah, dan yang lain-lain minta maaf tak sempat saya nak sebutkan. Nanti kalau tidak, rancangan ini akan jadi nama Misteri Tengah Malam Sebut Nama. Saya akan putarkan satu lagu untuk kurangkan seramnya. Dan selepas lagu ini, saya akan kembali untuk sambung satu lagi kisah. Yang ini kisah berkenaan pengawal keselamatan. Ramai orang suka cerita tentang security guard ni. Anda sedang mendengar Misteri Tengah Malam, sebuah rancangan khususnya untuk podcast dan YouTube KC Champion. Misteri Tengah Malam, himpunan cerita-cerita seram. Jangan mudah percaya. Hahaha.
satu hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Ayo, dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bolayan. Sombong oh, dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat siram. Mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus mengilai. Very scared, dia terus bercakap. Uncle, marilah sini. Lepas itu gua cabut lari. Ayo gua tak ada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Takut loh, baru ingat gua punya istri. Sayang-sayang, I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Sayang, sorry oh sayang. Anda sedang mendengar Misteri Tengah Malam, sebuah rancangan khususnya untuk podcast dan YouTube KC Champion. Misteri Tengah Malam, himpunan cerita-cerita seram. Jangan mudah percaya. Kita sambung, saudara. Kisah berikut ini berkenaan dengan pengawal keselamatan. Bagi yang baru masuk, inilah live YouTube. Dan terima kasih kerana menonton dan mendengar di podcast Spotify. Sekali lagi mohon maaf, lidah saya alsa. Jadi saya sebut agak pelat sedikit. Saya kini berada di rumah. Di rumah saya, dalam studio setup. Kalau anda lihat dekat belakang saya ni, saya baru beli headphone, microphone. Saya dan isteri saya akan buat satu rancangan dari rumah bila ada masa lapang lah. Yeah. Terima kasih kerana subscribe kepada saluran KC Champion dan saluran isteri saya, Miss Fizao. Jadi saya nak kongsi pengalaman berikut ini. Yang ini datang daripada pengirim kita bernama kiriman dari Amin, berkongsi pengalaman beliau sebagai pengawal keselamatan. Saya KC nak berkongsi satu peristiwa. Saya pernah menjaga sebuah office. Kalau kita cakap tentang office, dia ni beroperasi dari pagi sampai paling-paling pun jam 6 atau 7 malam. Selepas tu seluruh bangunan pejabat ni memang tak ada orang pun. Hanya kami saja yang bertugas, iaitu pengawal keselamatan. Jadi, kata Amin, saya ni kena buat clocking dari tingkat satu, jalan dekat koridor panjang, jalan dekat koridor panjang untuk buat clocking sampai ujung. Saya naik lift, jalan lagi koridor, naik lift, jalan lagi. Office ni agak tinggi ke sih? Dan beberapa kali pernah saya jalan dekat koridor, nanti saya akan nampak susuk tubuh orang ni masuk dalam office. Sememangnya tidak dibenarkan, KC. Memang no working after 7 PM. Selepas jam 7 malam, tidak ada seorang pun dibenarkan berada dalam office.
selepas 7 malam. Perkara nampak orang dekat koridor seolah-olah nak masuk dalam ofis ni dah season. Saya, kawan-kawan yang lain dah pernah nampak. Bukan sekali, beberapa kali. Tengah jalan ni, dekat koridor, and you will see someone akan nampak orang ni. Koridor, dia jalan, trup, masuk ofis. Walhal, satu bangunan ni memang kosong, tak ada orang kisi. Itu dah biasa kan? Yang belum biasa adalah dekat guard room. Bilik pengawal keselamatan ni, kita sedang berada dalam bilik ni, tengah duduk, telefon berbunyi. Tut, tut, tut. Telefon dalam security room ni, kalau mereka hubungi, mereka gunakan extension. Jadi kita tahu yang panggilan tu dari dalam. Kalau panggilan dari luar, dia akan bunyi deringan yang biasa. Contoh-contoh, saya pun tak tahu bunyi macam mana. Ataupun kring-kring, kring-kring. Tapi kalau panggilan tu datang daripada dalam, dalam bangunan office tu, dia akan bunyi 3 ton. Tutuk, tutuk, tutuk. Tutuk, tutuk, tutuk. Contoh. So, jadi bila bunyi tu, kita tahu, oh, ini bunyi datang daripada bangunan tu. Tengok jam. Tengok jam pukul 11. Pukul 11 malam. 7 dah memang tak ada orang boleh masuk. 11 malam daripada dalam bangunan. Oh, saya cerita ni pun meremang di rumah ni. Tutuk, tutuk, tutuk. Kadang-kadang kita ni bertugas 3 orang. Ya, kata Amin. Kita bekerja 3 orang, Casey. Saya yang cerita ni jadi meremang pula kat sini. Harap-harap ni semua hanya sekadar hiburan je lah, saudara ya. Yalah, macam jahal eh. Jadi, Amin, teruskan kisah, kongsi kisahnya. Kadang-kadang kita 3 orang ni, kita akan tekan butang speaker untuk dengar orang yang telefon tu. Kita pun pasang speaker. Dia bunyi tut, 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 tut. Hello? 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 Siapa tu? Who's there? You're not supposed to be in the building, ah. Huh? You can be charged. Awak tak sepatutnya berada dalam bangunan. Awak ni boleh didakwa. Hello? Siap, apa tu? Oh. Kata Amin, saya dengan kawan saya, walaupun kami bertiga, Kisi, kami cuma nak dengar. That time, paling menakutkan. Dengar, Kisi, dia telefon, kita tak angkat, tak angkat, tak angkat. Akhirnya tak angkat, kita kasih amaran. Tiba-tiba dengar suara orang bernafas. Bernafas dengan suara menghembus nafas. Suara garau. Letak telefon. Saya dengan kawan kita pandang. 3 orang eh. Pandang antara satu sama lain. Saya tengok dia, dia tengok saya. Apa situ? No lah. Must be someone. Mesti ada orang kat atas lah. Mesti ada orang kat atas. Mesti ada orang kat atas nak prank kita. Kau pergi check. Ni call datang dari mana? Tak boleh check. Kan sistem down. Alamak. Tak apa, tak apa. Nanti kita tengok CCTV. Casey tengah cakap ni. Tut, tut. Hello. Please get out from the building. Tolong keluar dari bangunan ni. Awak tak sepatutnya berada dalam office. Dah pukul 11 malam eh. Hello. Jangan buat prank kat sini. Hello.
Jangan buat prank. Hello. Aku tak rasa tu orang lah. Tu prank lah. Mesti ada staff kat atas. Aku tahu punya. Aku tak rasa tu orang lah. Casey. Kata Amin, saya beritahu teman saya yang saya tak rasa tu orang. Itu bukan prank. Itu adalah makhluk halus yang mengganggu kita. Kawan saya ni, bukan tu mesti orang. Orang prank tengah prank kita. Nak takut-takutkan kita. Tak apa. Nak, ni atas chat, jom. Tiga orang. Kawan saya tanya, saya dengan Abu pada malam tu, kata Amin, Amin dan Abu, tengok kawan saya ni, tak apa, kalau kau nak kau pergi seorang. Casey, sampai ke hari ini, kita yang bekerja malam dengan kawan-kawan shift lain yang juga bertugas waktu malam, akan ternampak kelibat orang masuk ofis dan yang terkini, panggilan daripada suara yang menyeramkan. Anda sedang mendengar Misteri Tengah Malam, sebuah rancangan khususnya untuk podcast dan YouTube Casey Champion. Misteri Tengah Malam, himpunan cerita-cerita seram. Jangan mudah percaya. Wow, itu dia antara kisah yang dipaparkan pada pagi ini. Selamat Hari Raya Haji ataupun Selamat Hari Raya Idul Adha. Kita doakan semoga kenalan-kenalan kita dan juga seluruh umat Islam yang melakukan ibadah iaitu rukun Islam kita, ya, menunaikan haji. Harap dapatlah tunaikan haji yang makbrur dan kembali dengan selamat, ya, dan berada di sana dengan keadaan selamat, insyaAllah. Begitu juga dengan ahli keluarga kenalan yang ada melakukan kurban, eh, katanya melakukan kurban ni untuk juga menghapuskan dosa-dosa lah, eh, dan saya doakan siapa yang menonton ni semua satu hari nanti ada rezeki lebih, boleh kurban kambing seko ke lembu seko ataupun unta seko demi apa ni menghapuskan dosa, insyaAllah, eh. Jadi terima kasih dan juga pada yang bukan Muslim, teman-teman saya pasti ada yang bukan Muslim. Terima kasih kerana menjadi pendengar, penonton Misteri Tengah Malam yang setia. Ya, tak kisah di sini. Saya ada juga terima beberapa kiriman daripada teman-teman, ya, yang bukan seagama. Tapi mereka kata suka dengar dan mereka katakan. Dan saya pun rasa gembira lah sebab kita hidup dalam satu masyarakat community di laman media sosial ni, kan. Di online ni sebagai community yang sihat. Tidak ada sebarang pergisilan, eh. Tak kisah anda orang Melayu ke, orang Cina ke, anda fahaman Buddhis ke, Islam ke. Yang penting kita dekat sini adalah penggemar cerita seram, tidak lebih dari itu. Dan anda harus akur, kebanyakan email yang saya terima ni adalah daripada pengirim-kirim yang beragama Islam lah. Sebab tu dalam kisahnya ni adalah cakap tentang, oh, dia baca surah tu lah, baca surah ni, eh. Sebabnya kebanyakan, 99% email saya semua adalah mereka yang beragama Islam, sebab itulah. Kalau ada yang juga saya ada kongsi, ya, yang mereka beragama Hindu yang pernah kongsi daripada antaranya Cik Natiran. Natiran, eh? Natran ke Natiran, tak tahulah. Yang berkongsi, ya, tentang gangguan dalam rumah yang ibunya dah meninggal dunia, datang balik dalam rumah dekat ruang tamu. Mungkin ada yang lupa. Yang lupa kisah daripada Cik Natiran. Minta maaf, eh, kalau Cik Natiran sedang mendengar ni, saya mungkin salah sebut nama. Yang saya ingat, eh, saya dah cerita dah lama, tapi ini saya ingat ceritanya sebab jarang saya dapat kiriman daripada mereka yang bukan Melayu. Jadi Cik Natiran ke Natiran berkongsi ibunya dah meninggal dunia. Dah dihantar untuk disemadikan lah, ya, ibunya. Dan apa yang saya ingat, malam tu bila dia balik, dia dengar bunyi orang ketuk besi, besi meja makan, kaki meja makan tu besi, dengar orang tung,
teng, teng. Kata Encik Natiran. Dan dia dengan isteri tengah tidur. Ibunya yang meninggal ni duduk serumah dengan Encik Natiran. Jadi si isterinya kejutkan suami. Suami bangun terperanjat. Sebab itu adalah perkara yang dilakukan oleh ibu Encik Natiran yang dah meninggal ni. Ketika dia makan, waktu dia usia ni, dia suka kaki dia tu, dia suka tendang-tendang besi di sebelah kaki kiri meja tu. Dia teng, teng, teng. Cik Natiran bangun, dia keluar dari bilik, dia periksa dekat luar tak ada orang. Memang tak ada orang. Duduk balik, malam tu dengar teng, teng, teng. Isterinya naik takut, dia keluar tengok, memang tak ada orang. Dan yang saya ingat, minta maaf sekali lagi kalau saya terlupa dan salah. Dalam kisah tu, Cik Natiran kata, bila dia keluar kerja malam, isteri duduk dalam rumah seorang diri. Isterinya nampak ibunya dalam keadaan bersari, tengah pakai sari, tengah berdiri dekat tengah-tengah ruang tamu dalam rumah yang gelap. Isteri takut telefon suami. Suami terpaksa telefon adik perempuannya untuk datang rumah dia untuk temankan isteri dia yang takut. Itu sedikit semanyak lah yang saya ingat lah. Seram juga eh. Bayangkan eh. Orang dah meninggal datang balik. Ayolah, macam-macam kisah. Terima kasih kepada anda semua yang sedang menonton, mendengar. Dan saya harap anda terhibur dengan kisah ini. Saya berbaju kuning, baru balik dari jalan raya tadi. Tadi saya ada dua rumah je lah. Saya pertama saya pergi rumah nenek dan rumah ibu saya. Satu rumah tu lah, ibu saya pergi rumah nenek saya. Semua berkumpul kat situ. Kemudian selepas tu, saya ada event di Gardens by the Bay awal tadi. Dan kemudian selepas event, saya pergi pula rumah ibu mertua saya. Dari petang tu sampai ke malam. Malam tu, inilah balik dengan baju ni. Dengan bersongkok. Assalamualaikum, brothers. Nampak? Ini kira adalah songkok orang yang berilmu, saudara. Ya, nama saya Chef. Jadi sebab itulah saya berbaju Melayu. Lepas ni saya nak salin pakaian, nak mandi dulu. Belum mandi dari tadi, belum ni. Mandi, bersihkan diri dan saya jumpa anda lah. Terima kasih sekali lagi pada anda semua. Dan kalau sudah menonton, saya akan belanja satu lagi kisah. Oh, suka eh? Sekejap, saya cek dulu email ada tak ada. Tadi saya sebenarnya saya siapkan 4 cerita je. 3 saya dah kongsi, 1 ni spare. Jadi saya tengok email tu ada atau tak ada. Kejap eh. Anda sedang mendengar Misteri Tengah Malam, sebuah rancangan khususnya untuk podcast dan YouTube KC Champion. Misteri Tengah Malam, himpunan cerita-cerita seram. Jangan mudah percaya. Okey, saudara.
Kisah terakhir ini pada hari ini saya nak kongsi kisah yang terakhir. Ini satu pengalaman. Tempat ni memang cukup terkenal berkenaan dengan Lebuh Raya Karak. Ini ada dua kereta konvoi memandu, ya, menggunakan laluan Lebuh Raya Karak. Jadi waktu tu malam, dua kenderaan konvoi depan dan belakang, saya adalah pemandu di belakang kesi, mengikut pak cik saya yang berada dekat depan. Kami ni sekeluarga bercuti, cuti-cuti Malaysia katanya. Dan dalam perjalanan pada waktu malam, kami memandu waktu malam ni sebabnya kami semua baru habis kerja jam 5 petang. Jadi 5 petang tu balik rumah, kami siap-siap berehat sekejap. Pukul 11 malam baru kami bertolak. Saya memandu ke rumah pak cik saya daripada Kuala Lumpur. Kami, pak cik saya ni menetap di Damansara. Pergi ke Damansara, kemudian saya jumpa pak cik saya dekat depan rumahnya. Dia pun keluar memandu. Katanya sini dia keluar memandu. Dan kami teruskan perjalanan menggunakan Lebuh Raya. Dan perkara ini berlaku di Lebuh Raya Karak. Bila memandu ni, kami ada gunakan walkie-talkie tau. Satu saya, satu pakcik saya dekat depan. Ini adalah perkara yang biasa kami gunakan. Walkie-talkie ni letak kat tepi lah. Nanti kalau kita ada last minute nak tukar, nak berhenti dekat RNR, nak top up isi minyak dan nak belok selekor lain, senang gunakan walkie-talkie ke si. Kalau gunakan phone, kadang-kadang call nak tunggu diangkat, memang susah nak tekan nombor. Walkie-talkie senang. Walkie-talkie ni jarak memang jauh. Kita tekan ya. Hello. Ni. Pakcik, depan nanti RNR boleh masuk dulu tak? Ni kat belakang ni Ira nak pergi toilet ni. Contoh contoh. Jadi kita akan sama-sama lah. Okay, okay. Roger kat depan ni . Kita pun masuk selekor kan. Senang buat last minute kalau gunakan walkie-talkie. Kesi waktu tu kami memasuki terowong. Terowong Lebuh Raya Karak. Terowong ni panjang kesi. Terowong paling panjang dekat Malaysia ni. Terowong ni memasuki bahagian bawah gunung yang tinggi. Jalan dekat dalam tu memang panjang sangat-sangat. Sedang memandu ni, tiba-tiba saya ternampak kesi. Pak cik saya memandu MPV. Kereta MPV-nya besar. Dalam tu cuma ada 5 orang aja. Saya pun memandu MPV, tapi MPV saya penuh dengan keluarga saya. Jadi pak cik saya MPV, tempat duduk paling belakang memang tidak ada orang. Memang tak ada orang. Pak cik ni, pak cik saya ni cuma keluarganya ya, tidaklah begitu ramai sampai nak kena duduk di tempat belakang. Isteri pak cik saya dan anaknya occupy the first two seat. Itu tempat kawasan pemandu, sebelah pemandu dan belakang tempat duduk pemandu tu. Saya ternampak dekat belakang Casey. Bukan satu tapi ada tiga perempuan duduk dekat belakang. Pada mulanya saya ingatkan saya salah ikut kereta Casey. Mana pergi Wadi? Alamak. Wadi? Wadi? Wadi kat mana sekarang? Aku. Aku kat depan kau lah ni. Kau belakang aku kan? Okey. Bila saya tengok balik tempat duduk belakang tu, tiga susuk tubuh perempuan tu dah tak ada Casey. Mungkin saya salah agaknya lah. Mungkin salah pandang, mungkin salah tengok. Okey, tak apa. Saya teruskan perjalanan katanya di sini. Drive lagi, drive. Susuk tubuh tiga perempuan tu kelihatan sekali lagi. Bayangkan. Dan saya tengok plate, ni kereta pakcik aku ni. Satu. Dua. Siapa ni tiga perempuan ni? Cannot be what? Saya garuk kepala ni.
Dalam keluarga pakcik saya ni, dia seorang je lelaki. Yang lain, isteri, anak-anak dia semua perempuan. Mungkin isteri dengan anak-anak. Mungkin. Saya pun okeylah. Dah mungkin kan mereka bertiga duduk belakang. Wakdi. Roger apa? Fatia dengan Rina. Maksud duduk mana eh? Duduk mana apa? Maksud kau kat sebelah ni. Asal kau nak pembangan dia? Maksud kat sebelah? Alah, maksud kat sebelah. Casey. Tiba-tiba tiga perempuan yang tengah duduk belakang ni. Saya dapat lihat badannya tegak, nampak belakang aje. Tahu-tahu Casey. Dia toleh. Tiga-tiga toleh . Dan bila tiga-tiga tu toleh, isteri saya dekat sebelah tidur, anak-anak dekat belakang tidur, steering wheel saya tertarik ke sebelah kiri. Isteri saya berkata, oh, stop lah, abang. Saya tarik balik kawal kenderaan saya. Bang, kenapa bang? Abang ngantuk . Isteri saya tanya saya. Tak. Habis kenapa bang? Tadi nak elakkan ada kayu kat tepi jalan tu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Hello, kau asal kereta kau kat belakang? Wakdi, tak ada apa-apa. Okey. Anda sedang mendengar Misteri Tengah Malam, sebuah rancangan khususnya untuk podcast dan YouTube Casey Champion. Misteri Tengah Malam, himpunan cerita-cerita seram. Jangan mudah percaya. Okey, terima kasih pada yang menonton, yang mendengar. Saya akan akhiri. Ya. Harap anda terhibur dengan empat kisah, empat cerita atau lima cerita lah, campur cik. Natiran. Tak tahulah. Saya tahu nama dia Natiran, Natiran macam tu lah. Ya. Jadi harap terhibur dan jangan lupa subscribe dan ikut saya di, saya di Instagram. Jangan lupa follow saya di Instagram, carilah . Dan follow saya di Instagram, itu KC Champion Official, ada official kat belakang tu, dan follow lah ni, saya tunjuk Instagram saya. Kalau yang tak tahu, buat-buatlah tahu . Jadi dekat Instagram saya biasalah saya akan upload tentang apa yang saya buat . Acara-acara dengan gambar keluarga ni. Instagram saya, inilah dia . Ini Instagram saya, jangan lupa follow saya kat sini . Ini KC Champion Official. 37,700. Kalau 37,000 ni convert jadi RM, saya kaya . Tak adalah. Jadi terima kasih sekali lagi pada anda semua. Dan saya juga ada Facebook page. Page saya Facebook DJ Space KC. Ya, DJ Space KC. Dan harap anda terhibur dengan kisah yang dikongsi sama. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Satu lagi lagu, Uncle, untuk anda. Special request. Okay, bye-bye. Satu hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Ayo, dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bolayan. Sombong oh, dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat siram. Mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus mengilai. Very scared, dia terus bercakap. Uncle, marilah sini. Lepas itu gua cabut lari. Ayo gua tak ada berani.
dia terbang sana sini. Bikin gua macam nak mati, takut loh. Baru ingat gua punya istri. Sayang-sayang, I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Sayang, sorry oh sayang.